Tertangkap narkoba, Jeffrey Nicole jadi trending topik dunia. Dilansir. Oke, selebriti. Masyarakat Indonesia dikejutkan dengan penangkapan aktor muda Jeffrey Cole. Aktor 20 tahun tersebut ditangkap atas kepemilikan narkoba pada Selasa 23 Juli 2019. Dikenal sebagai salah satu aktor berbakat dan penuh potensi, keterlibatan Nicole dalam dunia narkoba membuat banyak orang tercengang. Nicole langsung menjadi topik hangat pembicaraan publik di media sosial. Buktinya hanya dalam waktu singkat sejak kabar penangkapan mencuat, nama Jeffrey Nicole langsung menjadi trending topik dunia. Saat berita ini dibuat, nama aktor kelahiran 1999 tersebut nangkring di posisi 7 dunia. Setelah nunung, kini giliran Jeffrey Nicole tersandung kasus narkoba. Berbagai macam komentar dan reaksi netizen terkait penangkapan Nicole meramaikan lini masa Twitter. Kebanyakan dari mereka merasa terkejut dan sedih atas apa yang menimpa aktor hit and run tersebut. Excuse me. Enggak ada yang pernah berpikir kalau Jeffrey Nicole bakal pakai narkoba. Sampai-sampai seorang penggemarnya bertanya, serius Jeffrey Nicole narkoba? Jeffrey Nicole trending topic? Di tengah banjir ungkapan tak percaya atas keterlibatan Jeffrey Nicole dalam dunia narkoba, ada yang tetap memberikan dukungan. Mereka berharap Nicole bisa kuat menghadapi cobaan ini. Jeffrey Nicole, aku harap kamu baik-baik saja. Doa Sadiau ik. Memang kecewa, tapi support Bang Jeffrey Nicole kok, tambah Anissa. Itulah terkait perkembangan penangkapan Jeffrey Nicole yang jadi trending topic dunia. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton.